Oke. Makasih banyak. Oke, Pak. Kita akan tes pula yang warna hitam ini. Ini tipe yang JS. Tipe JS ya. Kompetitornya lebih ke HR-V dan Outlander. Ini bersama ya. Pak Aldi. Kita akan coba injek rem, Pak. Injek rem dulu ya. Oke. Oke, nyala sudah. Indikatornya. Kita sekarang test drive tipe yang Jet S. Disorot dulu, Pak. Ini apple to apple-nya ke lebih ke HR-V dan Outlander. Kita sudah lebih unggul dari kompetitor satu panoramik dan sunroof. Dengan harga 292.800, kompetitor kita untuk sunroof aja Prestige sudah di angka 400-an. Dan Outlander tipe MPX kurang lebih hampir sama juga, 370-an lah. Kita 292. Masih pakai manual ya. Jadi manual. Nah, handbrake-nya rem tangannya juga tetap masih manual. Kita bisa di setting bukan ini. Misalnya di kecepatan tol ke semacam overdrive kita setting di kilometer misalnya kecepatan 100. Tidak lebih dari 100 kita akan kasih warning bunyi. Oh, lebih dari 100 ya. Iya. Ini yang tipe Excite. Iya, Ignite ya. Kita sudah leader seat. Ini lebih keras ya, Pak ya? Kenapa kok? Lebih keras ini daripada yang HS tadi. Oh, yang HS kan beda, beda kelasnya kok. Ini dengan 292, HS itu 492. Ini 292 yang tadi HS 492.800, ini 292.800. Ini sekelas HR-V. HR-V ya. Outlander. Outlander Sport lah ya. Masih low. Belum pakai ini seat belt. Iya. Bunyi dia. This is your only lifestyle and entertainment station. Kali ini ada kabar terbaru nih. Remnya lebih keras ya. Jadi Johan Zarco. Gimana kok rasanya HR-V sama MG JFS dengan yang HS kok? Ini ya, HS lebih enak lah jelas daripada ZS. Ini lebih stiff. Dengan harga ini kan 100 juta ya. Kurang lebih
100 juta, hampir 200 juta dong kok. Kan ini 292. 292. Ah, itu 429. Hampir 3 itu taruh dah katakanlah 430 ya kan? 150-an lah. Gitu. Oh, 150-an ya. Ya jelas jadi beda nih. Ini mirip-mirip rasanya kayak naik ini. Mobilio ini. Mirip-mirip. Mobilio apa HR-V kok? HR-V kalau body sih HR-V maksudnya. HR-V juga kan mesinnya mesinnya Honda Jazz ya. HR-V. Iya. Kan ini belum ngerasain di tol sih kalau tak tarikan kayak apa. Mumpung kosong coba kick down kok. Woi. Responsif juga dia punya tarikan ini. Mantap. Untuk pemesanan hubungi siapa kok? Hubungin Pak Aldi. Nomornya kok? 0 0 berapa? 818 0696 2660. MG Haskar. Oke, nanti kita masukkan di video kartu namanya Pak Aldi. Siap. Jadi untuk pemesanan bisa hubungin beliau. Siap. Kalau saya kan cuma mereview saja. Ini kaca filmnya apa nih Pak? 3M kok. 3M ya. Custom ya tapi ya. Iya. Yeah. Kita airbag dilengkapi 6 titik. Di mana saja Pak? Setir kiri kanan. Ini saat di tiang-tiang dekat safety belt. Oh, di 1 2 3 4 5 6. Oh, okay. Yang belakang, bangku paling belakang nggak ada lagi? Nggak ada. Cuma sampai tengah aja ya? Iya. Lampunya nyala sendiri. Sama kayak HS. Jadi kalau gelap sensor. Mantep juga ya. Kaget saya. Saya enggak nyalain dia bisa nyala. Ya. Ya. Ya.